Ke arah saya. Langsung potong kanan. Suatu ketika dalam perjalanan menuju pedalaman Kabupaten Landak, jalur ini harus melewati sebuah sungai yang airnya sangat bersih. Kacau nih. Nyangkut. SIM-nya gak bercamut nih. Terkam pula. Kejadian. Begitu juga kendaraan roda 4 harus melewatinya. Mundur sedikit. Kunci ban. Ini seperti ini. Turun. Jadi kotor lagi. Nanti kotor lagi. Balik lagi. Mundur loh. Hah? Terlihat mobil dinas ini masih baru dan diwajibkan 2 unit supaya dapat saling menarik jika terjadi kendala dan hambatan saat melalui jalur ekstrim.